move positif. I think banyak yang positif. Yang negatif mesti akan ada. Sebab akan ada orang kat luar sana yang macam masih tak faham cara hosti, masih tak faham cara. Sebab ini ada baca juga komen-komen macam, ini menjerit lah, I pernah dengan macam tu. Tapi mungkin diorang tak biasa tengok I hosting kot. So bila diorang dah, yelah sekarang orang kata kadang-kadang pengacara muka sama-sama, so mungkin diorang dah faham lah kot cara I hosting memang macam tu. Dan sebenarnya I bukannya menjerit. Sebab kalau orang tu memang dah kenal I lama, diorang tahu suara I memang ada problem. So untuk I nak lontarkan suara I memang kena jerit. I memang kena force sikit. Kalau I tak force, suara I tak keluar. So itu yang terjadi bila orang kata menjerit-menjerit. Sebab diorang tak faham. So pengikut I memang yang betul-betul ikut I, diorang faham yang suara I sebenarnya lain daripada sebelum ni. Itu je. Dan komen-komen positif, alhamdulillah so far pun ada yang tengok, yang cakap dia suka Ain, ada yang kata Ain sesuai sangat buat melodi. So untuk siapa yang support Ain tu, Ain cakap thank you so much. Dan siapa yang komen-komen negatif tu, yes, Ain baca juga. So Ain baca, bukanlah Ain baca yang dia Ain cakap whatever, tak adalah. So Ain baca, Ain try improvekan lah apa yang diorang nak. So kita orang selalu discuss dengan Kak Michelle, dengan Abang Jamil, macam mana lagi kita nak improvekan. Sebelum Ain terima jadi host, okay, Jana dengan Ain, kita orang banyak buat sekali jugalah. Sebab Ain dengan dia Toyota sekali kan. Abil pun memang kita orang kawan pun. So bila Ain buat dengan Abil pun, Ain selesa juga. Sebab dia memang kawan Ain. And Ain banyak tanya juga Jana, tanya Abil, tanya. Dan dia bukan sekadar tanya lah. Sebab Ain pun selalu juga jadi jemputan kan. So bila kita jadi jemputan, Ain dah biasa dengan cara melodi ni. So bila Ain dah biasa dengan cara melodi ni, automatically Ain dah faham apa yang dia nak. Macam mana host, lain cara dia kan. So macam bila Ain buat dengan Jana, lain cara dia. Bila Ain buat dengan Abil, lain cara dia. Dan Ain tak cakap semua cara ni macam, oh cara ni tak best kan. Tak ada. Semua ni kira Ain belajar, cuba cara-cara dia ni, Ain apply dekat diri Ain. And untuk Ain nak jadikan melodi kali ni lain sikit. Adalah Ain tanya orang sikit. Apa kata Abil bila dia tahu yang Ain akan gantikan dia? Untuk Ain sebenarnya. So apa benda pertama, Ain call dia tahu sebenarnya. Ain cakap, Abil, Ain ada dapat offer untuk melodi. So Abil macam congratulations, go for it. Dia tak ada cakap apa-apa. Dia cakap kau mesti boleh buat Ain. So Abil cakap macam tu ke Ain. And Ain mula-mula kita rasa yelah, sebab Ain pun lepas Abil terus Ain kan, kita pun takutlah juga kalau Abil ada fikir lain ke apa kan. Tapi bila Ain terus call Abil, Ain terus cakap dia memang happy untuk Ain. Dia happy untuk Ain. Dia siap cakap go for it, kau memang sesuai untuk buat melodi. Buat macam kau selalu buat dengan aku, have fun je. Abil sentiasa cakap macam tu ke Ain. So bila dia cakap, dia pun bekas host melodi kan, bila dia cakap macam tu, Ain rasa macam okay. So kalau Abil cakap macam tu, aku pun boleh buat. And then bila Ain buat dengan Abil dulu pun, Ain dah rasa dah macam Ain memang suka buat melodi ni. Sebab melodi dia Ain rasa macam very santai. Walaupun gosip-gosip dia panas, tapi cara hosting dia memang dekat dengan hati Ain. Sebab Ain memang suka hosting entertainment macam ni kan. So bila Ain dah buat dengan Abil, and then Ain rasa macam okay, aku memang teringin nak buat melodi. And then melodi offer tu, Ain jadi macam okay, ni memang complete lah. Blue tick lah. Blue tick. Macam kat Instagram. Bucket list semua lah. Bertik-tik lah aku kat rumah tu. Kau tengok kat dinding, tik-tik tu. Bukan anak aku yang conteng, aku yang conteng. Ain buat dengan Abil lah. Ni cerita lah. Last day macam Ain buat dengan Abil, ada satu dialog kita orang macam, tadi yang tak salah kita cerita macam cipta kot. Macam cipta caras Nila, Nilofa lah, something lah. So kita orang cakap macam tu tau. So Abil kata, kalau kau nak caras jok aku pun boleh je. Dalam hati Ain macam, do. Apakah ini? Tapi itu Ain tak tahu tau. Dengar ura-ura lah macam-macam. Sebab manager Ain yang handle dengan dorang kan. So dengar ura-ura macam tu. So macam, Abil ni bagi hint ke aku ke? Aku ke jadi host terusnya ni? So macam, bila Abil dapat tahu sebenarnya, itulah ke Ain sebenarnya nervous juga lah kan. Takutlah Abil fikir apa kan. Tapi Ain call dia tau. Ain call dia, Ain cakap melodi macam nak offer and everything. So Abil memang happy tu Ain. Sebab kita orang kat luar pun memang kawan eh. Dia macam yes. And then Abil siap cakap takpe Ain, go for it. Kau memang sesuai pun buat melodi. Dari dulu pun kau dah sesuai. Konti kan? Sebenarnya kalau terdelete tadi tu, boleh rekod baru lah. Pas juga diorang kalau terlepas eh. Rekod baru. So lega tak bila dapat tahu Haziq lagi lah macam okay. Senang sebab sebelum ni kita orang banyak kali sebenarnya. Ada satu tu kita nak buat job sekali. Hampir-hampir mengacara. Lepas tu apa jadi eh? Job tu? Adik dia orang tak jadi sebab PKP. Masa time tu baru start PKP. Masa kita orang buat show sama-sama, lepas tu tiba-tiba PKP pula. So show tu macam diorang postpone tak salah. So tak jadi buat dengan dia. So kita macam tak ada jodoh lain, tak apa weh. Lepas tu ada lagi kot, lepas tu macam kita macam tak apalah, tak jadi lagi kan. Lazada kot. Pun pernah.
So ni tiba-tiba jadi kat melodi. Lepas tu jadi tetap lah tu setiap minggu waktu. So mula-mula tadi so mula-mula tadi macam yelah kita orang kat luar memang kawan, tapi cara hosting kita tak tahulah dia boleh blend in ke tak. So tadi memang betul-betul fresh, memang first time kita hosting sekali. Alhamdulillah memang I okay. Ni jujur memang okay. You harap tak nak bina, aku harap lagi lah. Memang bina so lahir tu menipu sangat. Menipu betul. Sejak I masuk industri lah, I sebenarnya I rasa macam apa yang I selalu impikan, macam show-show lain pula macam JKK tu. Dulu sebelum I masuk industri, I selalu tengok JKK. Wow, kalau satu hari dapat masuk JKK seronok ni. Lepas tu dapat offer, alhamdulillah. Lepas tu I buat dengan Toyota kan, dapat racing dengan diorang ni seronoknya, alhamdulillah dapat. Lepas tu melodi ni sebenarnya dream I buat melodi ni awal daripada JKK sebenarnya. Tapi tak pernah, melodi adalah antara yang macam tak pernah dapat kan, tak apalah, belum rezeki. Alhamdulillah, walaupun lama I tunggu, finally it's the time lah. Sebenarnya mungkin rezeki tu nak sampai kat I tapi belum lagi. So alhamdulillah lah I dapat. Apa lagi yang I nak? Anugerah lah Idam kat Abang Jamil. Abang Jamil, ABP boleh tak? ABP jadi host. Boleh tak lho? Itu yang diimpikan dari kecil. Impi dah. Host. ABP. Show besar lah. Untuk jadi penasihat. Penuh lah kita. Oh, kau buat hal eh. Tak adalah. Tapi bila itulah sebenarnya, bila kita, especially bila kita buat gosip pasal kawan kita, Aisyah fikir, okay, aku nak kena sampaikan macam mana ni eh. Kan terasa pula dia. So kadang-kadang bila ada gosip-gosip yang macam berkenaan dengan kawan, Aisyah akan call, weh, kalau kau nampak aku macam pedas sikit, sorry tau. Ini skrip-skrip, konon skrip. Padahal aku yang cakap. So kita, Aisyah call dia orang dulu lah, contact dia orang. Tak izin cakap, sebab dia orang tahu perangai macam mana. Kadang-kadang ada je yang tak call, tapi dia orang tahu aku, kau punya perangai ni macam tu. So kita orang faham. So tak terasa lah sebenarnya. Dia orang okey. Aziz tak tahulah. Kau terasa tak? Terasa apa? Terasa kalau kau buat story udah pedas kau kawan sendiri. Saya tak pernah lagi buat story tu. Ni baru first episode saya. Audition. Itu adalah benda yang saya takut kat sebenarnya tau. Sebab kawan-kawan kita memang rapat dengan kawan-kawan industri kan. Nah, tapi itu bagus juga bila Misha cakap dekat dalam tu. Jangan komen. Jangan. Benda tu kita hanya nak linkkan kepada cerita tu. Dan kadang-kadang kita tak sebut pun nama sesiapa dan cerita detailnya pasal apa yang dalam cerita yang panas tu. Bila dah keluar rakaman tu memang panas lah. Sebenarnya bagus juga Kak Michelle, macam kita memang dah kenal, dah buat banyak job tau. So Kak Michelle tahu perangai kita macam mana. So Kak Michelle mungkin dia akan rasa macam okay, Ain ni mungkin mulut dia akan pedas. Ain jangan lebih-lebih eh. Dia akan cakap macam tu tau. Dia senang lepas. Senang. So Kak Michelle dia kontrol kita dari dalam. Ain, itu gosip. Gosip apa? Kalau gosip sendiri macam mana? Sebab tu dah berpilih. Ada tak Ain rasa bila dah jadi pengasih melodi, selamat dah? Orang tak tanya aku. Mungkin lah. Rasanya sejak kau buat Julai tak ada pula-pula. Tak ada. Alhamdulillah. Tak, tapi mungkin sebenarnya Ain rasa pula host antara orang yang diorang nak pilih adalah orang yang tak ada kontroversi juga lah. She bersih, she suci. So far kalau I ada masalah pun tak adalah besar-besar sangat kot. Tak adalah sampai huru-hara semua kan. So itu antara, tak selain Abang Jamil, kita orang ada meeting dulu. Itu adalah antara kreativiti yang dia nak. Jadi yang host sendiri tak ada sangat gosip. I memang menjaga dari segi gosip kontroversi tu memang tak. Kerja apa gosip aku nak buat? Tak ada gosip. Tak buat. Ada niat. Tapi tak boleh. Tak ada apa-apa nak guna. Ain tak tahulah. Mungkin sebab dia dah kahwin ni. Terlampau. Sebelum kahwin pun tak ada. Rambut dia kena muka saya. Gosip. Rambut kena muka. Tapi itulah. Sebelum kahwin pun macam tu. Sebab mak ayah yang selalu pesan lah. Mak ayah yang jaga nama lah. So lepas dah kahwin lagi lah, ayah mentua ayah dengan mak mentua ayah selalu ingatkan jaga nama diorang. Jaga nama suami. So sentiasa jaga. Diorang sentiasa ingat lah, kita nak buat apa-apa pun kita takut. Ain, kau lepas baik COVID ni? Kita pun tak tahu kenapa kita terlepas eh. Kita orang main duduk dengan kau ni. Okay, tak ada apa-apa. Tak ada, tapi dah buat artikel lah. Okay. Segeralah. Okay. Kita tak sayang.